Ini sama, kalau minta air yang didoakan, sebenarnya tergantung teman-teman sekalian, kalau kita bicara masalah bab ruqyah bisa masuk dalamnya. Tapi kalau umum saja, tidak ada sebabnya, tiba-tiba kayak pengajian gini, ada yang datang, tolong Ustaz bacain air ini untuk saya bawa pulang untuk berkah. Tidak ada perintah, tidak pernah ada sahabat bawa air, di zaman Nabi ada kan air, ada gelas, ada kendi, tidak pernah ada riwayat mereka bawa, ya Rasulullah ini air saya doain supaya saya pakai baca di mandi di rumah saya itu, tidak pernah ada riwayat itu kan. Tak pernah, jadi memang sebaiknya dihindari. Allahu a'lam.